Hari ini kita akan coba membahas dari aplikasi PPDB online. Jadi ada beberapa update. Kita akan coba untuk login dulu di sini. Ini tampilan untuk tahun lahir, kemudian wali kita kosongi, kita mainkan saja. Oke, kita kebesaran sekolah SMPN 1 Jembrana. SMP negeri. Oke, ini tidak usah. Ini adalah tampilan dashboard dari peserta didik. Kemudian di sini kita perbarui untuk datanya. Jadi ada verifikasi, kemudian ada status kelulusan. Di sini kita tambahkan fitur upload berkas. Yang pertama ijazah, kemudian akte, kemudian KK, dan yang terakhir adalah upload. Kemudian di bagian aksi ini ada beberapa tombol. Yang pertama untuk mengecek biodata yang sudah di input. Kemudian di sini ada upload berkas di sini. Jadi ada 4, kemudian jenisnya juga ada 4 di sini. Kemudian ada fitur edit dari peserta didik.
Oke, jadi ini kita bisa edit lagi, seumpama ada yang salah, misalkan kita update, ya di sini berubah, kemudian di beranda biodata, kita akan coba upload untuk berkasnya. Kita siapkan berkaskan dulu di sini, oke ada. Oke, kita akan upload ijazah. Dia ada di dokumen. Oke. Kita upload. Nah, di sini kan statusnya menjadi hijau dan di bagian data juga sudah lengkap di sini. Kemudian untuk pengecekannya di sini otomatis bisa nge-link karena ini tidak ada koneksi internet. Jadi tidak bisa. Oke, kita akan coba upload dulu semuanya datanya. Oke, KK. Dan yang terakhir ada rapot. Oke, jadi seperti ini. Ketika data sudah terupload semua dan ketika kita cek di sini sudah masuk semua. Oke. Yang pertama di sini ada verifikasi, jadi fungsinya untuk verifikasi berkas. Jadi kita bisa mengecek data siswanya. Kemudian ini bisa mengecek berkasnya. Lalu di sini kita tinggal verifikasi di bagian detailnya atau langsung di bagian sini. Oke, kita coba verifikasi di sini. Oke, di sini sudah verifikasi dan di bagian sini statusnya juga sudah berubah. Oke, selanjutnya di bagian kelulusan ini ada tombol 2 yaitu tidak lulus atau lulus. Kemudian di bagian aksi ada delete peserta didik dan juga edit data. Oke, edit data seperti di peserta didik kita bisa ngupdate juga lewat admin, jadi kita lebih fleksibel. Kemudian kita coba luluskan dan di sini statusnya juga berupa lulus dan di bagian dashboard di sini notifikasinya juga lulus verifikasi. Oke, selanjutnya.
chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Saja untuk review aplikasi PPDB online ini, semoga video ini bermanfaat.